Inilah aksi kawanan perampok yang beraksi di sebuah minimarket yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura, Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Brebes, Selasa dini hari. Perampok yang berjumlah 4 orang masuk dengan menodongkan pistol ke arah salah satu karyawan yang tengah berjaga. Aksinya yang hanya sekitar 10 menit, perampok bersenjata api dan senjata tajam itu berhasil menguras uang yang berada di kasir dan brankas. Selain uang lebih dari 60 juta, perampok juga membawa 2 karton berisi rokok yang tersimpan di dalam gudang minimarket. Itu saya ke brankas, Pak. Minta kunci. Ya? Minta kunci. Dia menodongan pistol apa enggak? Nodong, kepala. Oh, pakai pistol ya? 4 orang. Terus habis itu? Saya ke belakang, Pak. Sempat diancam juga? Enggak, suruh itu aja. Ambil uangnya. Suruh ambil uang ya? Dipaksa ya? Iya, dipaksa. Di brankas itu. Usai mendapat informasi, jajaran Satreskrim Polres Brebes mendatangi lokasi langsung melakukan oleh kejadian perkara. Petugas memeriksa 2 karyawan yang saat itu berjaga untuk dimintai keterangannya di Mapolsek Wanasari. Terus ada pemeriksaan saksi-saksi, Pak? Ada. Semua diperiksa di Polsek Wanasari. Sementara ada 2. Pelapor maupun korban. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kawanan pelaku. Polisi juga mengejar pelaku yang mengendarai minibus dan kabur ke arah barat Pantura. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.